Kalau kita bincang dari sudut ahli perniagaan, Semang Takir kita di hujung, di tanjung Semang Takir ni, dia panggil rang. Rang. Kalau orang luar panggil pun tak tahulah, rang ni maknanya tempat dia, apa nama, jeti, dia boleh jemur ikan. Jemur ikan, jemur ikan bilis dan sebagainya. Ini tempat masa saya budak-budak dulu, mak saya kerja dia ialah gisian ikan. Katakanlah gisian ikan. Mencari, itulah, usia 12, 13, 14. Dan masa saya budak juga dulu, saya kerja saya pak saudara saya, dia tokek yang kutip besi buruk di pantai Semang Takir tu. Jadi saya kutip besi-besi dalam hutan yang orang buang dan dijual. Itu antara pengalaman yang bagi saya membentuk kita juga. Dan ditakdirkan oleh Allah juga, datuk saya sendiri, seorang yang pernah mengaji, beliau banyak di rumah kitab-kitab yang lama, dan beliau mengajar kitab di rumah. Dan dia juga seorang, orang kata bahasa kampung, menggunakan ayat Al-Quran. Kalau orang demam, orang batuk, orang sesama, orang yang kena jintungan, termasuk yang nak dapat, apa, nak periksa ataupun nak pergi temuduga, akan ambil air jampi dengan dia. Itu toki saya lah. Dan di rumah tu penuh dengan budak-budak, ialah racik. Kadang-kadang kita racik. Kemudian kita masuk dalam plastik, kita laju dengan api, kemudian kita petik dengan air liur kita. Itu masa budak-budak lah. Jadi cara melihat, cara hidup Tok Ki ni, yang dia mengajar kita kecil-kecil menggunakan ayat Al-Quran, dia buat akar kayu, dia buat juga minyak patah dan sebagainya, urut sendiri. Kemudian dia mengajar Al-Quran di rumah pula. Ayat ni kegunaannya sekian, ayat ni kegunaan sekian. Jadi itu semua membentuk anak pada pengajar Islam. Mak saya dan ayah bertegas untuk sedang di Kuala Terengganu. Keluarga itu membentuk jiwa, membentuk jiwa kita. Suasana juga membentuk. Kelas Quran ada seorang guru Quran yang sangat, orang kata backing, backing sungguh. Orang panggil Pak Usuk nama dia, di pantai Semang Takir. Pak Usuk ni memang garang sungguh, mengajar Quran garang. Taklah bila lagi ngaji kat dia tu cepat boleh. Jadi kita pergi belajar nonsense singkat terus boleh baca Quran dengan elok dan jadi guru pada orang lain. Dia banyak membentuk juga minat saya pada Al-Quran. Itu cerita masa budak-budak lah. Jadi saya rasa apa yang penting ialah memang persekitaran. Persekitaran membentuk manusia. Sebab itulah kalau kita tengok kisah Nabi Allah Nuh alaihissalam, dia berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala, "Rabbi la tazar 'alal ardi minal kafirin dayyara." Maksudnya dia doa pada Allah Subhanahu wa taala agar hancurkan orang yang kufur kepada Allah Subhanahu wa taala. Kenapa? In tazarhum, kalau kamu biarkan mereka hidup wahai Tuhan, yudillu ibadah, nanti mereka akan menyesatkan hamba-hamba kamu. Wala yalidu illa fajran kafara, dan mereka tidak sama sekali sampai bila-bila tidak akan melahirkan mereka orang yang fajran kafara, yang kafar sangat kufur. Bagaimana pentingnya bi'ah? Bi'ah membentuk manusia. Bi'ah kekufuran melahirkan orang yang kufur kepada Allah. Bi'ah orang yang beriman melahirkan orang yang beriman kepada Allah Subhanahu. Mereka yang diberi rahmat oleh Allah, mereka berada bi'ah yang bi'ah kekufuran, tetapi Allah selamatkan dia menjadi orang yang baik. Tetapi umumnya bi'ah atau persekitaran membentuk manusia. Maka bagi saya sangat penting untuk kita melihat di mana kita membesar, di mana kita berkembang dari sudut kepribadian kita. Kerana itulah kewajipan lahirkan satu bi'ah, satu persekitaran yang baik untuk rakyat, anak-anak yang kecil membesar dan rakyat itu berkembang dalam bentuk yang diredai oleh Allah Subhanahu wa taala. Saya rasa itulah sedikit. Kalau nak kongsi pengalaman, sangat banyak sejubis pengalaman lah yang saya kebetulan ditakdirkan oleh Allah keluarga miskin. Tapi saya seorang nelayan, di samping dia buat akar kayu, ubat
Dan ayah saya pula hanya seorang pemandu lori dan juga pemandu teksi, orang kata pejabat sapu. Kan ambil orang daripada Bukit Penambang hantar ke Merata Sabah Takih. Jadi kita orang susah. Kita survive untuk hidup. Survive untuk hidup itulah mengajar kita berdikari. Waktu saya masa budak itu, antara kerja saya ialah buat kacang. Kacang gula tu ya. Kacang kita goreng. Ni buat sendiri ni. Kacang kita goreng. Lepas kita goreng kacang, kita sira dengan gula. Itu antaranya. Saya buat juga masa kecil ni, cerita umur 11, 12, 13, 14 ni. Buat kuih bawang. Tu kuih bawang eh. Kuih bawang tu. Kuih apa, gandum campur dengan bawang tu, jadi ke bawang tu. Itu antara kita orang miskin. Jadi kita serba untuk hidup. Situ mengajar kita berdikari untuk mendapat pendapatan. Mungkin saya lihat saya sendiri dalam tempoh, walaupun ketika belajar dan kerana dapat kursi yang baik ketika kursi SPM, tetap juga berniaga ketika duduk kat Jordan, belajar berniaga, jual kitab, jual jubah orang perempuan, jual stokir orang perempuan, kemudian buat kuih jual, buat roti apa, buat air soya, macam-macam buatlah. Kira berniaga sungguhlah, di samping buat orang pergi umrah, buat orang pergi haji. Asal benda boleh buat duit, kita buat belakang. Hatta bila balik ke Malaysia pun, pengalaman saya bila balik Malaysia ketika hampir tamat magister, sebelum dapat tawaran mengajar ke UIA, saya berniaga di satu kawasan orang panggil Ngadako dekat sekolah khairiah tu, ada orang jual kuih. Saya sendiri beli kepuk, getah sendiri, kopiah sendiri, semua jual. Berniaga maknanya untuk hidup, hinggalah selepas 2 bulan dapat tawaran mengajar sebagai pesara UIA. Itu katakan bahawa sebenarnya bi'ah, persekitaran itu membentuk jiwa kita, membentuk kepribadian kita. Wallahu ta'ala alam. Persekitaran telah membantu dan membina syaksiah diri Yang Berhormat untuk menjadi seorang yang berjaya. Jadi inilah rajin dan juga kreatif alami itu mungkin tidak dapat sebagaimana yang bagaimana ada yang memang dapat membantu untuk kita membina kecemerlangan umat kita pada hari ini. Jadi sesetengah orang sama ada di kampung ataupun di bandar, dia kata nak bermula di mana, masa mana nak mula, nak harap orang lain mula dulu ke, ataupun kita raikan tentang bi'ah soleha tu dengan lebih detail. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirrabbilalamin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Subhanaka la ilma lana illa ma'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi yassir wa la tu'assir wa tammim bil khair. Amma ba'd. Terima kasih kepada Ustaz Bukhari selaku moderator dan yang amat dihormati tuanku kita Datuk Dr. Khairuddin At-Takiri dan selaku ahli parlimen bagi kawasan Kuala Nerus ini. Pertamanya saya mengaturkan rasa syukur yang tak terhingga kepada Allah. Walaupun kita tahu masa ini merupakan masa yang Allah jadikan ujian yang paling dahsyat yang berlaku dalam suasana kita pada saat ini. Tak pernah dalam suasana kita kematian yang paling dahsyat dalam sejarah dunia, di mana kematian sampai 1 juta lebih di saat ini bila berlaku COVID-19 ini sendiri. Dan bersiaran walaupun tidak secara langsung, tetapi kita dalam suasana dalam PKP ini lagi, kita dapat berbincang tentang satu tajuk yang untuk kita lahirkan masyarakat yang mampu melawan arus dan cabaran dalam suasana kita pada hari inilah. Terutamanya saya suka mendengar yang dicelotehkan oleh
YB sebentar tadi, cerita tentang mengenai perjalanan kehidupan beliau yang daripada kecil sehinggakan menjadi sebegini orangnya, yang Allah kurniakan kelebihan kepada beliau ini sendiri. Satu perjalanan, kalau ditanya di mana kita nak mulakan bi'ah ini ataupun suasana yang kita nak bina dalam masyarakat ini, kalau disebut oleh YB sebentar tadi, betul-betul apa yang dibuat oleh Rasulullah SAW. Di mana dimulakan bi'ah ini daripada masjid. Masjid ataupun surau. Yang YB cerita sebentar tadi pada kita, kepada kita tentang mengenai bagaimana beliau membesar di awal-awal dengan surau dalam hidup beliau ini sendiri. Dan kalau kita tengok Rasulullah SAW, bila Rasulullah nak membina satu kemasyarakatan yang baik, Rasulullah bina masjid. Kan kita tahu di Madinatul Munawwarah, bila Rasulullah sampai di Madinah, pembinaan yang pertama yang Rasulullah SAW lakukan ialah bina masjid. Belum lagi bina manusia, belum lagi bina bi'ah. Tetapi Rasulullah bina yang disebut dengan masjid. Kerana masjid ini asas kepada orang Islam. Sehinggakan Allah ajar supaya masjid yang kerja dia untuk wa tafriqan bainal mu'minin wa irsadan liman haraballahu wa rasulih. Masjid yang jenis dirar, masjid yang boleh memecahkan kekuatan orang Islam ini, Rasulullah masjid tersebut. Maknanya, kalau kita tanya kat mana nak bina bi'ah dalam ataupun suasana daripada masjid kepada pembina orang Kuala Nerus ini, masjid. Jangan. Kalau kalian jauhkan diri daripada masjid, kalian akan dapati kehancuran yang besar yang akan berlaku pada masa yang akan datang nanti. Demikian juga bagi umat Islam di seluruh Malaysia ini. Kita mesti mula menghidupkan masjid. Dan masjid itu mesti difungsikan dengan fungsi masjid yang sebenar. Maksudnya, bukan hanya sekadar nampak pada masjid ni yang digambarkan oleh Barat. Barat, dia gambarkan masjid ni untuk sekadar untuk ibadah kepada Allah. Untuk nak solat dan sebagainya. Tapi masjid ni mesti difungsikan sebagaimana yang dilakukan oleh Rasulullah SAW. Rasulullah dia nak jumpa dengan pembesar-pembesar negara mana pun. Ataupun nak jumpa dengan tetamu pun, dimulakan dengan masjid. Rasulullah dia nak bermusafir, Rasulullah akan bermusafir bermula daripada masjid. Bila Rasulullah baik ke masjid. Kepada apa yang ditanya oleh Ustaz Bukhari tentang mengenai kat mana kita nak mulakan bi'ah yang baik ini, mesti dimulakan daripada masjid. Masjid ini mesti bermula daripada situ. Kemudian yang kedua, bi'ah yang baik ini di atas kesatuan umat Islam. Mesti umat Islam disatukan, tak boleh dipecahkan. Mana-mana umat Islam yang berpecah, orang yang bukan Islam akan ambil kesempatan ke atas keperpecahan orang Islam tersebut. Sebab itu Rasulullah bila sampai di Madinah, Rasulullah sedarakan di antara Ansar dan juga Muhajirin. Rasulullah SAW jadikan sampai peringkat bila sahabat-sahabat yang berkelahi panggil, wahai orang Ansar, wahai orang Muhajirin, panggil bila berebut air. Nak berebut air ni dan telaga, lalu Rasulullah SAW bingkai bangun. Rasulullah tegur terus. Rasulullah kata, apakah ada lagi suara-suara jahiliah yang keluar daripada kalian tersebut? Masih ada lagi di kalangan kamu mewujudkan perkauman ataupun rasis yang ada di kalangan kamu. Tak patut demikian. Kerana Islam datang, Islam diajar kemuliaan hidup ini bukan dengan harta benda. Kemuliaan hidup ini bukan dengan pangkat dan jawatan. Tapi kemuliaan hidup ini bila kamu jadi orang yang bertakwa pada Allah. Rasulullah SAW bina. Dalam perpaduan yang kita bentuk, kita tak payah muliakan orang. Orang yang ada harta, kita muliakan dia. Tak. Rasulullah tak ajar demikian. Rasulullah tak ajar. Di kalangan bi'ah yang baik ini, kita mari kita berlumba di kalangan kita untuk menjadi manusia yang paling bertakwa pada Allah. Allah SWT sebut dalam Al-Quran, Inna akramakum indallahi atqakum. Orang yang paling mulia di kalangan kamu, siapa yang paling bertakwa pada Allah? Di seberang takir ini, tak payahlah kita nak rasa, rumah orang yang paling besar tu orang paling hebat. Tak. Jangan ada di kalangan masyarakat kita, di Malaysia kita ni, kita rasa orang yang dia mempunyai pangkat yang hebat tu mulia. Tak. Tetapi kemuliaan dalam di kalangan kita, bila siapa yang paling bertakwa di kalangan kita. Itu cara nak membentuk bi'ah.
Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dia keluarkan daripada fokus manusia kepada kebendaan kepada fokus kemanusiaan dalam membina bid'ah ini. Kamu kena nampak tujuan dalam hidup ini bukan di sini, tetapi tujuan hidup ini untuk di sana, di akhirat Allah. Bila sampai di akhirat, Allah tak tanya kita duit banyak macam mana. Allah tak tanya pada kita pangkat kita sebesar mana. Allah tak tanya kita pengaruh kita ramai mana. Tapi Allah akan tanya pada kita setakat mana ketakwaan yang ada pada diri kita dalam hidup kita ini. Yang menyebabkan sahabat-sahabat dia tak nampak lagi kemuliaan itu dengan harta benda. Sahabat-sahabat dia tak nampak kemuliaan itu dengan pangkat dan keturunan. Tetapi sahabat-sahabat mula berlumba. Macam mana kita nak suruh dekat diri dengan Allah? Nak suruh kita yang menghampiri dalam hidup kita pada Allah. Lalu menyebabkan di waktu ini, perlumbaan itu wujud. Perlumbaan itu jauh lebih lebih nampak kepada yang disebut dengan matlamat yang sebenar. Ramai di kalangan kita ni, bila hidup di dunia ni, orang kita berlumba rumah besar, berlumba kereta mewah, berlumba kepada harta benda banyak. Tapi Rasulullah datang, Rasulullah ajar, kamu nak bentuk bid'ah yang baik, kamu letakkan perlumbaan di kalangan kamu, siapa yang paling bertakwa pada kamu. Daripada perpaduan yang dibentuk, daripada bangsa-bangsa yang ada, kamu berebutlah untuk jadi orang yang bertakwa pada Allah. Lalu lahirlah sahabat-sahabat yang berlumba-lumba. Berlumba untuk mati syahid. Berlumba di kalangan sahabat-sahabat untuk menderma. Kan kita jadi pelik kan? Macam mana sahabat-sahabat ni dia boleh sampai tahap demi? Dia boleh. Bila Rasulullah kata, dermalah kalian. Misal contoh. Sahabat-sahabat jadi masing-masing ada yang pergi cari. Macam mana nak derma? Ada yang berkejaran untuk pergi-pergi timba air. Kerja dia mengalirkan air. Upahnya apa dia? Segenggam kurma. Segenggam kurma. Upah di kalangan mereka. Ambil kurma yang segenggam tersebut, bawa jumpa dengan Rasulullah. Ya Rasulullah, ni untuk perang Tabuk. Misal contoh. Sampai peringkat orang munafik mengejek pada orang yang derma sikit, derma kurma ni. Dia sebut demikian. Tapi Allah tegur orang-orang yang munafik tadi. Allah tegur terhadap bagaimana nak sebutnya, walaupun dia derma nampak sikit, tapi dia besar di sisi Allah. Wa tastabunahu hayyinan wa huwa indallahi azim. Kamu sangka benda tu tak ada benda, tapi di sisi Allah tu besar nilai di sisi Allah SWT. Yang menyebabkan bila Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bina sesuatu demikian, menyebabkan sahabat-sahabat nampak matlamat hidup ni untuk ke mana. Rasulullah ajar daripada bina masjid, kemudian Rasulullah bina perpaduan, kemudian Rasulullah bentukkan perlumbaan. Perlumbaan di kalangan masyarakat ni. Kamu kena berlumba untuk menjadi bertakwa kepada Allah. Ini yang kalau kita sampai peringkat Allah SWT sebut dalam Quran, walau anna ahlal qura amanu wattaqu. Allah SWT sebut ini. Kalau seluruh penduduk negeri itu ataupun kampung itu beriman pada Allah dan bertakwa kepada Allah. Allah sebut apa dia? La fatahna alaihim barakatin minas sama'i wal ardh. Allah mula sebut, aku akan buka pintu langit dan juga bumi ini dibelah oleh Allah untuk keluarkan barakatin minas sama'i wal ardh. Tapi Allah hujung tu Allah sebut, walakin kadzdzab. Tapi sayangnya kamu dusta pada Allah. Maksudnya, lepas pada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mula bentukkan perlumbaan untuk menjadi manusia yang bertakwa pada Allah, Rasulullah letakkan matlamat dalam hidup setiap di kalangan kita. Bid'ah yang baik ini bila ada matlamat yang baik. Matlamat yang baik apa dia? Gharat kita ni, tujuan akhir kita ialah dapat syurga Allah. Itu cara demikian. Jadi dalam masyarakat yang dibentuk ini, saya nak sebut, biarlah kita ni kemuncak hidup kita, bila kita mati boleh masuk syurga Allah. Itu cara demikian. Orang penduduk sekolah takir ke, penduduk Malaysia ni, dalam di kalangan kita, biar kita ni semua dapat sama-sama boleh masuk dalam syurga Allah SWT. Itu benda yang besar. Tuan-tuan yang berada di sekolah takir akan ikut Datuk Menteri kita untuk bersama ke dalam syurga Allah. Mudah-mudahan amin. InsyaAllah di kalangan kita demikian. Tapi kalau sekiranya kita tak dapat yang ni, kita tak nampak tujuan kita nak ke syurga Allah, tiba-tiba kita ni dapat segala benda di atas dunia. Harta kita banyak, kereta kita mewah, segala benda kita ada. Tapi bila kita mati, masuk kubur, masuk neraka dulu. Tak ada manfaat langsung hidup. Allah diajar melalui Rasulullah SAW, kamu nak bina bid'ah yang baik, kamu letak matlamat yang baik. Matlamat yang baik dalam hidupnya apa dia? Syurga Allah.
juga Allah yang menjadi matlamat dalam hidup kita. Dan inilah yang kita impikan, sehinggakan semua di kalangan kita dapat keadaan yang demikian. Wallah. Jadi adalah kepada kita untuk memulakan bid'ah yang soleh, yang soleh hari ini kepada tiga perkara pemulanya, iaitu utamanya dengan masjid, bermula dengan masjid, yang kedua dengan menyatukan umat Islam, dan yang ketiga berlomba-lomba untuk mewujudkan perlombaan untuk bertakwa kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Baik yang berhormat Datuk Parlimen Kuala Lurus ini, kita mempunyai padun majoritinya umat Islam Melayu. Jadi apakah misi atau perwawasan Datuk sini supaya di masa akan datang umat Islam di Kuala Lurus ini, sama ada dari Sungai Takir, Sungai Gadis, Sepuh, menempa kejayaan yang gemilang bukan setakat di Terengganu saja, bukan di Malaysia. Sebagaimana yang umat sendiri membuktikan, nama yang umat sendiri berkumandang di seluruh Malaysia, dan kita mengharapkan ramai lagi di masa yang akan datang menempa kejayaan yang sama atau yang lebih hebat. Silakan. Terima kasih kepada Ustaz. Saya nak sambung menarik disebut oleh Ustaz tentang konsep barokah. Dalam slogan yang saya boleh pakai sepanjang menjadi kira-kira pada tahun 2013 tadi ialah Kuala terus berbarakah. Dan seruat doa Ya Allah berkata-kata malam dalam saya punya kereta di jalanan, boleh tengoklah rakyat bertengok. Memang yang saya guna ialah Ya Allah berkatilah penerus. Kita doa berkat. Kalau berkat, ayat tadi lah. Walau anna ahlul qura amanu wa taqaw lakau tahna alaihi barakat. Kalau sekiranya penduduk kampung itu berbenar dan bertakwa kepada Allah, pasti kami akan bukakan kepada mereka barakah. Barakah mana? Minas sama iwal ardi, dari langit ini bumi. Kata ulama, minas sama ardi tidak. Bumi itu menunjukkan air dua menghasilkan tanaman yang lain. Itu barakah. Jadi ia tidak barakah. Tapi impian sebenarnya di kondus ini, rakyat ini yang diberkati oleh Allah. Bila barakah ni, jasadnya barakah, akhlaknya barakah, barakah, supaya barakah. Sesuatu yang barakah ini manfaatnya akan panjang. Sesuatu yang barakah manfaatnya dia akan bukan dulu. Mungkin sikit tapi dia panjang. Mungkin tidak banyak tapi panjang apa itu usaha. Itu yang kita tahu. Jadi dengan doa saja kita harap lahirlah anak-anak yang silam ini, yang hidupnya hidup yang diberkati oleh Allah. Dia belajar bidang apa sekarang. Dia akan menjadi seorang yang Allah kemahiran dia, kemahiran dia tadi, dia kira kemahiran negara itu, luar negara dia, dia balik semula bertugas bidang apa sekalipun, jadi engineer ke, jadi peguam ke, jadi orang kampung biasa ke, jadi nelayan saja ke, tapi semua itu memberi nampak nelayan. Pada nelayan, nelayan yang diberkati oleh Allah. Kalau seorang petani, petani yang berkati oleh Allah. Kalau seorang pegawai kerajaan, pegawai yang berkati oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Kalau seorang ahli perniagaan, pegawai yang berkati oleh Allah. Itu yang kita tahu sebenarnya, barakah itulah. Maka rakyat yang hidup sama barakah, dia tenang. Dalam hidup ini kita nak apa? Kita nak tenang. Ketenangan itu bukan. Jadi ketenangan itu nikmat yang diberi Allah Subhanahu Wa Taala. Di mana caranya? Barakah itu. Jadi itulah apa yang kita nak ialah berkat. Sebab itulah antara yang besar saya buat sepanjang tidak ahli paling ini, sepanjang yang menteri lagi, iaitu kita hidupkan kuliah, kita gerakkan. Bahkan kita tanya untuk Ustaz, kita bagi semangat untuk manusia. Alhamdulillah hari ini kata-kata pergilah surau mana di Kuala Lurus, pergilah masjid mana, kita pasti akan berkata dengan ini. Tak ke surau mana. Kalau dulu kita mungkin ada pertemuan pada UMNO, hari ini kita lihat semua misalnya tidak berkawan dan sebagainya. Dan semua masjid, semua akad mana, kalau ada satu orang yang tak hidup, saya rasa ia kita akan betul. Tapi saya rasa tidak ada yang tak hidup. Semua surau, kecil mana pun hidup. Kalau kita di sini, semua laki ni, daripada Tunjung Tanjung, kita ada masjid besar. Baik ke sini sikit, kita ada masjid besar atau masjid yang dulu hidup dengan kuliah ini. Naik kata lagi, kita ada masjid besar. Kalau tengah jalan ni ada surau lagi, surau Yaitan Mahali, ada surau Ahmad Jaafar, ada surau Ustaz Azim, banyak surau-surau ini semua hidup yang kuliah ilmu. Pergilah
seluruh dom sebuah masjid, pergilah dom sepuh, pergilah dom aku gula gandik, pergilah, maka memang hidup dengan sempurna. Itu Alhamdulillah. Maka bila ilmu itu hidup di surau-surau, berkumandang azan, mempunyai kuliah ilmu, ini bentuk jiwa. Anak-anak ini, kita bukan nak semua anak ini, anak-anak ini jadi ulama dalam mereka juga. Tetapi mereka orang yang bidang pun diambil, dia ahli menaikkan pun, ahli menaikkan yang ada ilmu akan mendalami. Yang boleh jaga diri, yang paham waktu air, yang paham waktu kipayahnya, yang boleh jaga diri dia, diri anak dia, keluarga dia, dia panggil dia, yang kita mahu. Jadi, kalau ini yang kita cari, yang kita ingin, saya yakin. Apatah lagi, dalam keadaan, kalau kita nak diterangkan sebagai contoh, kawasan pentadbiran yang berkembang pesat adalah kondus lepas kondus. Pengaruh, bandar. Kamu tahu. Kondus ini, dia perbandaran majlis penerbangan kanu, dua bahagian. Satu, paling berbandaran, satu bahagian, paling berkondus. Di bahagian perbandaran ini, kawasan Islam baru. Kita ada airport kat sini. Kita ada stadion, perkuali yang runtuh sendiri. Kita ada dua universiti besar, UNIZA dan UNIT. Kita ada lagi universiti, apa universiti kita ada kat sini. Sekolah-sekolah yang bersifat elit ataupun sekolah yang berasal penuh seperti kalau di bidang agamanya sekolah menengah Tuan Guru Haji Abbas untuk diri. Kita sekolah menengah apa namanya sains Sultan Mahmud. Kemudian kita ada lagi MRSM. Pada kita ada kawasan ilmu sebenarnya. Di kawasan yang sedang bangun. Kita ada pelbagai kemudahan di kawasan. Maka dalam keadaan kita di kemudahan ada berdrawis yang baru. Jalan kolesterol, tidak petang, penuh orang di pantai-pantai. Kemudian sepanjang pantai suara tapi penuh orang setiap hari nyok dan sabtu. Jadi kita kata, kalau inilah keadaan yang Allah beri pada kita pembangunan ini, maka yang ialah kita dengan pembangunan yang diberkati oleh Allah SWT. Jadi, kalau itu yang kita letak, yakin kita akan maju ke arah dalam. Satu, yang kedua, ilmu ini, pembangunan ilmu. Terus saya letakkan dalam selamat-selamat saya punya sepanjang menjadi YB ialah di samping apa namanya pembangunan insan yang kita buat, pembangunan ilmu pembangunan. Jadi kita galakkan apa sahaja pengen ilmu, bukan ilmu bidang itu tidak, apa sahaja pengen ilmu kita akan kita galakkan anak muda kita universiti Indonesia turun padang bertemu rakyat beri ilmu mereka buat tuition sebagainya. Kita galakkan anak muda di UMP turun padang buat tuition sebagainya. Artinya kita nak melahirkan anak-anak yang disampaikan dari ilmu agama dia, dia maju pada ilmu, ilmu akademik, ilmu kemanusiaan dia. Dan akhirnya, dia boleh menyumbang untuk pengembangan, menyumbang untuk negara Indonesia dan menyumbang untuk dunia Indonesia. Itu harapan kita lah. Kemudian, yang penting lagi ialah bagi saya, bagaimana kita bangunkan suasana berkeluarga. Itu sangat penting. Suasana berkeluarga. Kalau keluarga itu gagal isu dengan baik, tak mungkin kita mulai ke anak-anak yang baik. Kerana keluarga ini tempat dia bermalam, tempat dia mendapatkan makan dan minum, tempat dia mendapat kehidupan. Sebelum dia pergi ke sekolah, keluarga lah yang akan menjadi tempat pertama dia. Maka pembangunan keluarga ini, kita banyak guna muslimat lah. Muslimat turun padang, tak mungkin kita pandang dekat. Kita muslimat dia buat program bagi asyik. Kadang-kadang kita ada yang ada apa namanya skeptikal terhadap, praktikal terhadap apa namanya berhiasin, tapi cara mereka berhimpun petang-petang hari Jumaat dengan muslimat berhiasin, kemudian apa namanya buat keselengkan, ini cara sebenarnya nak menghidupkan suasana berkeluarga. Sebab yang duduk di rumah ni yang banyak masyarakat, siapa dia? Wanita. Si laki-laki dah keluar rumah bekerja, ya. Tapi yang di rumah dia dah ibu-ibu ni. Bila ibu kita fokus dia dengan program kemasyarakatan, ada nilai roh kat situ, ya. Perhiasan ini menenangkan jiwa. Kemudian tes mereka. Kemudian pertemuan itu, pertemuan yang barakah. Jadi saya rasa benda-benda nampak kecil saja, tetapi kesannya besar pada umat sebenarnya. Yang lain pada yang kita buat kalau semua masjid itu cerita laki-laki yang ramai kita orang perempuan. Jadi program-program keilmuan kemudian kita buat Alhamdulillah satu program menarik kita inovasi baru kita, iaitu kita buat program membetulkan Al-Quran wanita-wanita. Kita buat bawah ini binara, sambutannya Masya Allah sampai hampir 100 orang yang ambil. Dan kita pun dalam rangka nak besarkan dan nampak pemerintah tinggi tadi, kita hidupkan lagi. Tujuannya apa tak kira? Nak, kita nak target
wanita-wanita yang nanti mereka lah yang akan mendidik anak-anak. Jadi kalau kita jaga keluarga ini, kita jaga pula ini, kita jaga pula agama, saya rasa kita akan melahirkan masyarakat terbaik. Nanti biar semua pakai nama Tuan Kiri dekat belakang tu, tapi dengan pelbagai minat. Ini Tuan Kiri yang jadi menteri, ya. Eh? Tuan Kiri yang jadi pekuat, Tuan Kiri yang jadi usahawan yang hebat. Dan memanglah anak Tuan Kiri yang ramai yang hadapan mempunyai berbagai pengaruh di pelbagai bidang. Kalau kita buat kerajaan betul-betul, mungkin satu hari nanti kita boleh tengok lah kalau ada orang boleh buat satu buku pada daftar rakyat di semua kaki yang diperlukan sini. Memang pengalaman terpukul yang lain di sini. Mungkin malam ini bukan maksud suara untuk diberikan. Tapi saya yakin, apa yang ada kita ada, kita besarkan, berkembangkan lagi. Eh? Sehingga akhirnya melahirkan. Kalau kalau kita terengganu pun, Tan Sri Ibrahim Fikri, anak suara rakyat. Nanti besar yang lama tempoh dia menjadi MB. Kemudian kita ada MB yang 10 ini. Yang Ahmad Bahabat penama Ketua Seri Ahmad Razim dan hari ini saya beri tugasan seorang menteri daripada Kuala Lumpur semua takdir insyaAllah melahirkan ramai lagi orang hebat berus yang menjadi mencubanda bagi Kuala Lumpur, bagi Tepung, bagi Lima Gading dan juga bagi Ketua Malaysia. Bermakna tiga perkara asas yang menjadi fokus kepada misi YB itu barakah, ilmu dan juga kekeluargaan. Berbagai Ustaz Ahmad Basuki, tadi YB dah menyatakan asas dia bagi kapten takdir. Kadang-kadang benda yang dirancang ini terdapat ancaman. Ancaman kepada umat Islam, dunia, Nusantara, Malaysia. Tapi hari ini kita nak fokus kepada umat Islam di Kuala Lumpur sendiri. Mungkin menghadapi ancaman-ancaman yang sama. Jadi boleh Ustaz Basuki cuba peringatkan kepada umat Islam di Kuala Lumpur sini supaya kenal ancaman-ancaman. Bila saya dengar daripada Tuan Menteri cerita pada kita bagaimana Kuala Lumpur yang cuba dibangun kali ini macam seolah-olah Kuala Lumpur ni jadi negeri pula sekarang. Jadi satu kawasan yang cuba dibangunkan, satu gambaran negeri ataupun negara yang cuba dibangunkan ini, konsep yang telah dibangun walaupun nampak kecil, tetapi kita harap supaya Kuala Lumpur ini akan jadi satu baldatun tayyibatun warabbun ghafur, insyaAllah. Tapi dalam pun begitu, kita perlu ingat bahawa kita ini akan berhadapan dengan cabaran. Dan apa yang disebut oleh Datuk Menteri sebentar tadi tentang ini, bagaimana cabaran yang besar terhadap keberkatan ini ialah yang disebut dengan kemaksiatan. Maksiat dia, berhati-hati orang Kuala Lumpur, jangan kalian terlibat dengan maksiat. Kalau kalian buat dia maksiat, hilang tu berkat. Satu benda yang kita kena ingat, nak bangunkan ini tak mudah. Nak bangunkan ini satu masa yang bukannya masa setahun dua, tidak. Saya fikir tentu dia akan ambil masa yang panjang. Untuk yang dicita-citakan dan digambarkan oleh Datuk Menteri sebentar tadi tentang mengenai bagaimana membangunkan satu kawasan ini. Tetapi ancaman yang paling besar yang mesti kita lalui dalam hidup kita, kalau kita tengok balik pada yang disebut dalam hadis Rasulullah, ada yang sebut hadis, ada yang lewat kata-kata ukama. Sebut Rasulullah sallallahu alaihi wasallam gambarkan sebagaimana Rasulullah kata al-mu'min baina khamsi syada'id. Orang mukmin ni ada lima ujian yang besar yang dia akan hadapi dalam hidup ni. Ancaman yang dia kena lalui dalam hidup ni. Apa dia? Yang pertama, sama-sama kamu yang berdengki dengan kamu. Kedengkian ini bahaya. Bahaya kalau suasana kita mula hidup suasana perasaan kedengkian, dia akan meruntuhkan perpaduan. Dia akan meruntuhkan kekuatan yang sedang dibina. Yang ni yang kena jaga. Sama-sama kita, kalau bahasa yang mudah, sama-sama orang Islam ni tolong bersihkan hati. Tolong bersihkan hati supaya hati kita nak tak timbul perasaan hasad. Tiap kali mana kita tengok orang lain diberi nikmat, kita sebut itu nikmat dia, bukan nikmat kita. Belajarlah untuk kita belah pandai dia. Jangan kita ni di kalangan kita nak berebut dengan apa yang ada pada orang. Jangan. Jadilah orang yang hidup dalam keadaan kita rasa seronok. Setiap kali mana orang dapat nikmat, kita rasa nikmat dia tu sama-sama kita akan dapat nikmati sama. Macam kita sebut ada yang digambarkan oleh
Yang Berhormat sebentar tadi tentang mengenai orang Kuala Nerus ni dah ramai dah berjaya-berjaya. Contoh-contoh figure-figure yang telah terkedepan sebelum daripada ini. Lalu kita kena sebut, alhamdulillah, kita dapat nikmat demikian. Di saat mana, walaupun dia ni bukan adik-beradik kita, walaupun dia ni bukan saudara mara kita, tapi dia tetap semukmin dengan kita. Itu cara dalam hidup kita. Kita kena rasa, yang ni kena jaga pada diri kita. Yang kedua, cabaran yang sahab yang perlu kita hadapi dalam hidup kita, wakafirun yukatilu, orang kafir akan cari jalan untuk membunuh kami. Yang ni, membunuh maksudnya apa dia? Dalam diri kita ni, sama ada bunuh karakter kita, bunuh nama baik kita, bunuh yang disebut dengan apa dia, kemuncak dibunuh jasad ni. Yang tu yang akan berlaku. Yang dalam hidup kita, Rasulullah SAW dah sebut dah, kamu kena ingat, di antara benda yang kamu akan berhadapan orang kafir yang tak akan redha pada kamu, walan tadda'an kal yahud walan nasara hatta tattabi'a millatahu. Suatu hari nanti katakanlah Kuala Nerus ini memang dikenali ramai di peringkat dunia, bukan peringkat Malaysia lagi yang tinggi, mesti mata-mata orang kafir itu akan mati. Bagaimana orang Kuala Nerus ini boleh berjaya sebegini rupa? Mata-mata yang membenci dengan keadaan kejayaan kita. Dua. Yang ketiga, Rasulullah SAW sebut ujian yang perlu kita hadapi ataupun cabaran yang kita hadapi, wa munafiq yubghiduhu, orang munafik yang benci kan? Orang munafik dia tak suka dengan orang mukmin. Bila kita berada dalam keadaan yang Allah bagi nikmat-nikmat, Allah bagi keberkatan, suasana ilmu, kemudian suasana yang disebut kekeluargaan yang bahagia di kalangan masyarakat kita, orang munafik akan cari jalan. Macam mana untuk nak memecahkan keluarga? Cari jalan. Orang kafir akan cari jalan. Manakala syaitan tak akan tidur dia. Ayat yang Rasulullah SAW sebut. Yang keempat, cabaran kamu apa dia? Wasyaitanu yudillu. Syaitan akan menyesatkan jalan hidup kamu. Lepas tu jangan buka ruang untuk masuknya pahaman-pahaman yang merosakkan. Pahaman-pahaman yang menghancurkan di kalangan kita. Jangan biarkan dalam masyarakat kita ni mengikut syaitan. Kita tahu syaitan tu innahu lakum aduwwum mubin. Syaitan musuh yang paling nyata dalam hidup kamu. Saya akhir-akhir ni saya sebut kan, di kalangan kita kan, kenapa Allah jadikan virus COVID ini datang? Salah satunya kerana Allah nak ajar pada diri kita supaya kita kena ingat ada musuh yang tak nampak. Selama ni Allah dah bagi tahu dah, musuh yang tak nampak ni syaitan. Orang kita tak pernah menjarakkan diri dengan syaitan. Lalu Allah ajar apa dia? Allah hantarkan yang kepada kita COVID. Kena COVID. Bila kena COVID, baru orang kita tahu, oh ada musuh yang tak nampak. Musuh yang tak nampak. COVID ni musuh yang tak nampak. Tapi yang pelik orang kita, dia takut dengan COVID, dia tak takut dengan syaitan. Pelik kan? Dia takut, dia sanggup sanitize. Dia sanggup untuk sanitize tangan dia. Sanggup pakai pelitup muka. Sanggup. Tapi masjid tak datang dulu. Tapi dalam masa yang sama, patutnya jahatnya COVID ini, kemuncak COVID ini jahat, dia akan berlaku apa dia? Mati dia. Tapi jahatnya syaitan, kemuncak dia masuk kita dalam neraka. Masuk kita dalam neraka. Jahatnya syaitan. Dua-dua ni jahat. Dua-dua ni jahat. COVID ni pun jahat. Yang kita sebut kena faham demikian. Syaitan pun jahat. Allah dah ajar. Syaitan ni musuh kami. Syaitan musuh kami. Dalam di kalangan penduduk Malaysia ni, kena ingat pada diri kita ni, jangan kita nampak bahawa COVID ni je jahatnya, syaitan tak jadi jahat. Syaitan, kita baik dengan dia. Kita duduk dengan dia. Kita biarkan dia mengganggu kita. Jangan begitu. Dalam hidup kita, kita tutup dua-dua. COVID pun kita tutup. Syaitan lagi-lagi kita tutup. Dengan tujuan apa dia? Kalau tidak, elemen ini akan memecahkan diri kami. Akan merosakkan diri kami. Yang akhir sekali Rasulullah SAW sebut, cabaran yang kamu kena lalui dalam kehidupan kamu ni ialah bila kita sedang membangunkan yang disebut oleh Yang Berhormat Menteri sebentar tadi, kita bangunkan keadaan yang sedang dibangunkan ini. Yang akhir sekali, wa nafsun tunazihu, hawa nafsu yang sedang menarik-narik diri kita ni. Ini nafsu ni, tamak, nafsu tamak. Orang kita ni bila perasaan tamak tu dia biarkan, tamak tu membesar. Akhirnya dia curi barang orang. Akhirnya dia masuk tanah orang. Akhirnya dia berebut kebau orang. Misal contohnya, dia boleh buat benda-benda yang dilarang oleh Allah.
Kerana apa dia? Banyak stun, hawa nafsu yang tak terkawal ini. Saya nampak cabaran inilah yang telah disebut oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Bila kita membangunkan ummah ini dengan cara yang terbaik, kita akan berhadapan dengan cabaran-cabaran ini. Lebih-lebih lagi lah musuh-musuh yang sedang masuk dan dalaman kita yang tak kuat. Yang akhirnya, kita bangun-bangun-bangun, sekejap dia diruntuhkan oleh musuh. Kenapa dia? Kerana kita tak jaga ancaman-ancaman yang sedang masuk. Saya cukup bimbang sebenarnya. Bila orang kita tak semayang, orang boleh nerus ni, kalau dia tak semayang, dia mula buka aurat. Di waktu mana dia mula lawan syariah, hilang terus berkat. Tak berkat terus di kawasan ini. Jadi, ambillah kesempatan waktu mana kita sedang bangunkan, alim ulama sedang bangunkan kawasan ini. Kemudian tiba-tiba, kita datang untuk buat benda yang dilarang oleh Allah. Saya cukup takut dengan suasana pantai-pantai yang cantik yang berada ni. Kornis yang dibina di sisiran di kawasan sebarang takir ni, kalau sekiranya lepas pada ini dibuat maksiat-maksiat, jangan buat. Jangan siapa yang berani yang buat maksiat di kawasan ini. Jangan ada, jangan biarkan. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sebut, man ra'a minkum munkaran falyughayyirhu biyadi. Kalau kamu tak mampu dengan ubah dengan tangan kamu, fabi lisan, dengan lidah kamu. Fa in lam tastati' fabi qalbi. Dengan yang hujan tu dengan hati kamu. Wadhalika ta'aful iman. Rasulullah kata itu tanda lemah dan iman kami. Tapi saya nak sebut awal-awal, bila dah nampak cantik dah dibangunkan ini, Datuk Menteri dah bangunkan usaha berbagai-bagai cara dan dibangunkan ini, jangan ada seorang pun yang datang cuba untuk meruntuhkan pembangunan yang sedang dibina. Wallah. Baik, terima kasih. Menarik saranan yang dilakukan oleh apa di Ustaz Ahmad Azizi, ancaman-ancaman dan cabaran yang akan menimpa umat Islam di Kuala Lumpur. Kita pergi kepada Yang Berhormat Datuk. Kalau tadi Datuk menceritakan tentang misi harapan di masa akan datang, jadi apakah mesej yang Datuk nak sampaikan kepada orang yang di luar Kuala Lumpur? Kita ada ribuan pengundi-pengundi, pemasati-pemasati yang berada di luar daripada Kuala Lumpur, yang mereka akan balik sekali-sekali dan mereka tidak merasai suasana yang ada yang sedang dibina oleh Datuk pada hari ini. Jadi apakah mesej yang mungkin mereka menonton live video pada live Facebook pada malam ini? Silakan. Terima kasih kepada Ustaz. Kita mahukan keluar kata ini untuk tekan-tekan untuk seluruh dunia. Terutama untuk Malaysia, untuk ini kita akan biasa. Dan sebagai seorang yang beri amanah untuk dunia, tentulah seorang ahli kabinet itu mengharapkan menyiasatnya untuk melaksanakan misi ini. Jadi seruan saya ialah bagi semua, kerana ada ahli parlimen kita yang bangun Islam, bahawa misi kita sebagai ahli parlimen adalah menarik berkantap untuk kawasan yang sebab berkantap ini luaskan tafsiran dia bergantung pada bagaimana kita usaha untuk memahami konsep. Jadi untuk mereka yang di luar sana, yang berada di luar, kita konsep itu di mana bumi dipijak, di situ langit bumi. Itu penting tak mana kita berada. Kita mana pada sahabat Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam di zaman Nabi Adil lagi mereka buat di Makkah, Allah Adil Makkah. Bila wafat Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, mereka keluar berhijrah ke bumi lain, mau Islam. Buat Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam kita kan, mereka kalangan sahabat yang mati, yang meninggal di luar Madinah lebih ramai daripada yang meninggal di Madinah. Artinya mereka pergi membawa Islam. Jadi bagi saya, anak-anak kodus yang tinggal di kawasan mana sekali mereka misi kita, misi berkata, misi Islam, misi dakwah kita. Jadi mereka kena bertukar diri berdoa, hidupkan rumah Allah SWT, hidupkan masjid-masjid, hidupkan kedai ibu, hidupkan keluarga yang membina isteri, ibu-ibu, orang perempuan, bina program-program yang bina anak-anak muda, anak kecil. Ini semua saya rasa mesti menjadi agenda kita semua. Dan memanglah mungkinlah Islam, kata Allah Subhanahu Wa Taala, tidak Allah bercerita tentang apa namanya tentang pemimpin bangsa Islam zaman Nabi Abu Musa Al-Salam. Allah telah sebut tentang orang-orang ini adalah orang-orang yang Allah telah bagi nikmat. Allah telah bagi nikmat bila ada pemimpin, pemimpin kalangan orang-orang yang beriman kepada Allah, itu nikmat yang diberikan oleh Allah kepada mereka. Maka dengan nikmat itulah kewajiban pemimpin ialah untuk membawa manusia kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Kita kepada pemimpin,
Maknanya pemimpin ni ialah bawa. Tak pimpin. Pimpin ke mana? Pimpin ke syurga Allah SWT. Maka kewajipan memimpin umat ke syurga Allah SWT itu adalah kewajipan kita ke orang yang beriman. Dan itulah dalam Islam. Konsep ini adalah konsep yang memberi warak kepada Allah. Innama walihimullah rasuluhu walladzina amanu alladzina yuqimuna shalah. Ini konsep walak, konsep kepimpinan Islam. Memimpin adalah Allah Rasul dan orang yang beriman kepada Allah Subhanahu Wataala. Dan orang yang beriman itulah yang boleh pimpin manusia ke syurga Allah. Kalau yang tak beriman kepada Allah, dia pimpin kat dunia saja. Dia pimpin kat atas kebaikan. Tetapi dia pimpin dengan tidak nampak suluhan Tuhan. Adalah benda-benda yang dilepaskan. Tapi mereka yang beriman kepada Allah, dia berkaitan di sini, tidak di sana. Bukannya untuk alam dunia, alam akhirat. Pimpin untuk ke akhirat Allah. Bukannya untuk dia bahagia ini, bagi di hari akhirat Allah SWT. Itu biasa seorang pemimpin muslim yang beriman kepada Allah. Kerana itu dalam Islam, pemimpin utama sebuah negara mesti orang Islam. Sebab dia nak bawa ke mana? Ke syurga Allah SWT. Kalau tidak, hanya buat pemimpin dunia sahaja. Senang dunia, senang yang dalam erti kata pada zahir nampak senang, tapi jiwa kontrol kita tak. Kita mahu seorang yang Allah beri ketenangan jiwa. Dalam Quran, menarik selalu disebut dalam kitab Quran. Bila Allah nak beri nikmat pada manusia, Allah beri dulu. Satu Allah bagi nikmat kenyang, kedua Allah beri nikmat kenyang. Contohnya lihat surah, apa namanya surah yang berceritakan kurus ya. Di ilah di kurus, ilah di kegadaan syaitan kursus. Faliya'budu, Rabbah hadhal baitul ladzi at'amahu min ju' wa amanahu min khawf. Maka lah kamu, entah mereka kata Allah Ta'ala, menjadi hamba kepada Tuhan mereka, Tuhan yang memiliki rumah ini Ka'bah, yang mana kata Allah Tuhan inilah ajaran menunjuk yang bagi makan pada mereka dari kelaparan, wa amanu min khawf, yang memberi aman daripada kelaparan. Jadi yang boleh beri aman, yang boleh berikan Allah Taala. Hari ini kita baru pun semua takut, tapi orang yang beriman kepada Allah dia tak takut. Kenapa? Dia tahu mudarat dan juga kebaikan datang daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Dia anggap bahawa ujian Allah SWT, dia menghadapi ujian yang tenang dan dia buat kejadian diajar oleh Allah SWT. Kalau satu tempat berlaku kami, jangan masuk tempat itu. Kalau kamu di dalam dan keluar tempat itu, itu konsep kuarantina dalam Islam. Maknanya kita diajar untuk mengenai melihat dunia, kita melihat pada ada akhirat Allah SWT. Maka kondisi itu adalah orang. Maka saya menjadi pada semua yang berasal daripada bangkus yang hari ini berada di seluruh Malaysia, yang Ustaz Suruh Kemuli tadi, mereka bertugaslah ataupun berkhidmatlah, berpujilah kepada orang di mana mereka ada, dan yang lupa itu tangkau sendirilah. Dan konsep kita dalam Islam, khairun nas fa'ahum nas. Ayat habis ini selalu saya jadikan sebagai banner penting yang kita pasang di seluruh kawasan. Kenapa sebenarnya saya sendiri selalu tegur pada pegawai saya untuk sentiasa membanyakkan banner-banner berbentuk nasihat, ya, berbentuk nasihat, kata-kata hikmah yang mengajak orang ke arah kebaikan. Antaranya yang saya suka disebabkan ialah perisai khairun nas anfa'uhum linnas. Manusia yang paling baik ialah manusia yang paling bagi manfaat untuk manusia lain. Bagi manfaatnya banyak cara dia. Ada menteri, cara menteri lah. Kalau ustaz, cara ustaz lah. Kalau ahli perniagaan, cara ahli perniagaan. Kalau dia seorang apa namanya petani, cara petani lah. Kalau dia seorang lelaki, layak lah. Tapi memberi manfaat kepada orang, macam mana memberi manfaat itu bergantung kepada apa namanya luka masing-masing. Kulun yang mana-mana syakir. Setiap orang dia berkutir pada syakirah, pada acuan yang ada pada diri. Mana acuan itu peranlah kerja pun yang dia ambil. Bukan mesti hanya dari ustaz boleh bermanfaat. Bukan hanya dengan menjadi seorang pemimpin sahaja boleh bermanfaat orang. Ialah tuan guru lah mengajar ilmu. Jadi kita bergerak ke situ. Dan akhirnya bila saya walaupun mengajar universiti, saya buka sekolah saya sendiri untuk anak-anak yatim, pusat mengajar ilmu di Bangi, di Bangi Dari. Takkan apa, tengok dia menjadi seorang yang itu. Lihat pula itu kotor-kotor yang hebat, nampak pun dia jadi ahli perniagaan pula. Jiwa itu ada, dia jadi ahli perniagaan yang hebat.
Pakai kisah Nabi, kisah Usman Al-Isana, kisah Usman Ibn Affan, kisah Bakar As-Siddiq, Umar Ibn Khattab. Sahabat Nabi ni semua usaha-usaha. Jiwa kita jadi usaha. Maka saya juga siapa jadi ustaz, ini ahli pedagang. Saya salah suki lah, ini ahli pedagang besar ni kan. Ceramah tu sikit saja daripada ikan pertama-tama dia yang besar dan pedagang dia sendiri. Orang nampak dia cuma duit lebat kan, dia tu yang banyak bantu maksudnya aku boleh buka sekolah, adalah kawin dan sebagainya. Baik maknanya jadi ahli pedagang. Lepas tu lah saya ada cerita menarik saya nak kongsi kat sini. Dia seorang ustaz, guru saya. Guru saya sebab saya dengan kitab ni. Masa belajar kat Zainal Abidin masa dulu tu, memang saya selalu nampak patut. Ini bukan semua ikut tidak cerita dia lah. Dulu kami di sana duduk asrama, saya tak pastikan di belakang asrama. Tujuan pastikan itu untuk mengaji kita. Dia baju, dia buat daik baju, dua baju. Bila saya dah mula masuk alam bisnis jadi ustaz, mengajar universiti dan sebagainya, kata, ustaz, anak ni rasa lekat sikit. Dia kata, lekat apa? Dengan itu, panggil ayah aku, tak apa. Dia kata, anak ni betul bodoh. Betul bodoh. Tapi anak ni mengaji baju, buat daik baju, dua. Dia orang kata kat anak, nak naik dia pasal kajian pondok lah. Nak naik dia naik dia dengan kajian pondok lah. Tapi aku pandang naik tak, aku rasa lekat sangat. Dia kata, ayahku, barulah seorang ustaz yang mengajar di pondok, dia ada penagihan dia. Maknanya, income dia bukan mari daripada pondok tu, daripada penagihan dia. Dan itu pada sahabat Nabi. Aku bakar penaga, rumah penaga, oh, dengan ni, oh, anak lega dah, dia ada jawapan, dia kata. Maknanya, bagi pencerah pada guru kita sendiri lah. Maksud nak ceritanya bahawa kita nak jadi seorang usahawan. Kenapa? Sebab tengok pada sahabat tu jadi usahawan. Kemudian bila tengok baca kitab-kitab cerita tentang alam politik macam mana Nabi sendiri orang politik, Al-Waqar, Umar Usman juga orang politik, hingga Islam boleh pentas dua per tiga dunia, khilafah Islam dari zaman Nabi sampai ke zaman Usmannya. Cerita politik yang mencorakkan dunia. Maka marilah minat untuk juga menjadi orang politik. Dan hari ini, saya jadi orang politik, jadi menteri, juga ahli perniagaan, juga seorang pendidik yang ambil sekolah. Gabung semua dunia. Mungkin tak semua orang menurut semua dia, tapi itu yang Allah beri pada hari ini. Saya hargai nikmat yang Tuhan bagi dan saya gunakan apa yang Allah bagi untuk mesej yang jelas yang disampaikan oleh Abang Ahmad Ustaz kepada anak-anak Kuala Nerus yang berada di luar daripada Terengganu. Untuk soalan seterusnya kepada yang berbahagia Ustaz Dasuki, ada sekuriti keluarga yang rasakan dia telah gagal, anaknya menangis gagal dan sebagainya, banyak jawab dan sebagainya, dia rasa macam dah terlewat untuk buat sesuatu. Tak apalah, sungguh dah pada takdir dan sebagainya. Jadi aku kan nasihat pada keluarga yang sedemikian. Dia rasa macam pasrah lah, dah lewat benda dah pada itu. Silakan. Kena tanya dia buat soalan keluarga. Saya sebenarnya menarik bila saya dengar Datuk Menteri cerita tentang bagaimana sikap dan pembangunan diri yang mesti ada di kalangan setiap di kalangan kita. Dan salah satunya ialah kita mesti meyakini masa depan hidup kita dengan Islam. Maknanya hidup kita ni jangan kita cepat berputus asa. Ramai di kalangan kita ni bila dia berhadapan dengan kegagalan, dia rasa bahawa dia akan gagal sampai bila-bila. Sebenarnya Islam dia tak mengajar begitu. Allah ajar dalam Quran wala ta'asu min rahmatillah. Dalam ayat yang lain Allah SWT sebut wala taqnatu. Jangan kamu sampai tingkat kamu putus asa terus dengan rahmat Allah. Allah nak ajar dalam hidup kita ni
masa depan hidup ini jauh lebih baik daripada sekarang. Saya fikir. Walaupun boleh jadi hari ini kita gagal. Tetapi hari ini kita gagal. Tapi besok kita belum lagi tentu gagal. Kerana Allah jadikan dalam hidup kita ini berjalan untuk ke depan. Kita tidak berjalan untuk ke belakang. Bila kita hidup berjalan ke depan, maka keyakinan hidup ini dengan permasalahan hidup kita. Ada ibu-ibu dan ayah-ayah yang dah nak buat dalam anak-anak dia ni. Jangan kita tak ada dah peluang. Sebenarnya kita masih lagi hidup. Dan kita bila kita masih lagi hidup, kita ada lagi peluang. Paling tidak peluang apa dia? Peluang doa. Peluang doa yang Allah jadikan ujung tu, di sana ada yang disebut dengan doa. Yang Allah jadikan. Doa kita ni, yang Allah tak pernah supaya Allah arahkan kita, jangan berhenti baca doa. Tak, Allah tak ajar dan cakap. Tapi Allah suruh berterusan dan hidupkan baca doa. Doa apa dia? Rabbana hablana min azwajina wa zurriyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Walaupun kita ni tua dah kita, walaupun kita ni dah tak boleh bangun dah kita, tapi doa kita tu untuk keluarga kita tu kena ada. Doa di hujung tu Allah ajak pada kita ni doa dalam hidup kami. Doa apa dia? Rabbana hablana, ya Allah Tuhan anugerahkan pada kami azwajina, pasangan-pasangan hidup kami. Azwaj maknanya isteri-isteri kami, dijadikan demikian. Wa zurriyatina, dan keturunan-keturunan kami. Apa benda? Qurrata a'yun, biar lembut mata memandang, sejuk, rasa tenang di hidup. Maknanya anak-anak kita, walaupun dia tak berjaya dalam pekerjaan dia, jangan kita ingat dia ni akan gagal sampai bila-bila dah. Boleh jadi dia tak berjaya dalam pekerjaan dia di dunia, tapi dia akan berjaya di akhirat nanti. Ini benda yang Allah jadikan akhirat tu khairun wa abqa, jauh lebih baik dan lebih tegak. Kadang-kadang anak-anak kita ni nampak dia tak boleh buat rumah besar. Kadang-kadang dia kerja kampung macam dengan kita ni, misal contoh. Tapi boleh jadi anak ni akan sembahyang jenazah kita. Boleh jadi anak ni juga yang akan usung jenazah kita. Boleh jadi anak-anak yang berjaya rumah besar dan sebagainya, tak tentu lagi dia boleh balik ke dekat waktu mana kita mati nanti. Maknanya bila begitu, kita kena letak bahawa dalam hidup kita ni, kejayaan dalam hidup ni bukan hanya di sini, tetapi kejayaan yang sebenarnya ialah di sana. Jadi bila kita hidup atas dunia ni, ubahlah di kalangan keluarga kita. Keluarga kita ni kita cuba berusaha untuk berubah ke arah mana yang disebut oleh Datuk Menteri sebentar tadi, cerita pada kita, biar kita ni boleh sama-sama boleh masuk syurga Allah. Tugas dia dah, dia kata nak bawa penduduk Kuala Nerus untuk ke syurga Allah SWT. Satu kalimah yang saya rasa kalau dulu-dulu tak dengar YB cakap macam ni, menteri cakap macam ni. Tapi alhamdulillah, akhirnya ni bila orang yang faham agama jadi menteri, orang yang tahu tentang tanggungjawab yang dia pegang kedudukan dia, dia tahu benda demikian, dia akan keluar mulut dia. Dia akan sebut, saya nak bawa masyarakat ini ke syurga Allah SWT. Dan kita pun dalam keadaan macam ni, tumpanglah ambil manfaat daripada tuan-tuan yang berada di Kuala Nerum ni. Bagi saya lah rasa ni paling beruntung lah orang ni. Bagi saya ni beruntung. Kenapa beruntungnya? Kerana orang yang memimpin kita ni bukan orang sembarang yang Allah bagi pada diri kita. Dan Allah pilih orang, tak semua orang. Kadang-kadang kita dapat pemimpin yang jahat, tapi alhamdulillah kita dapat pemimpin di kalangan kita, orang yang tahu nak bawa ke mana, nak jalan ke mana, nak buat apa dia untuk masyarakat ini. Ini satu benda yang bukan nak puji ni. Kami lepas benda ni tak belanja saya makan. Janji dia nak makan. Tapi nak sebutnya bahawa bila kita dapat nikmat ini, kita syukur pada Allah. Dan ambil kesempatan ni. Peluang ni tak mudah. Orang Kuala Nerum ni, kalau nak kira lah pemimpin-pemimpin, nak kira sebelum daripada ni, kita dapat macam-macam gaya lah pemimpin sebelum daripada ni. Tapi alhamdulillah, hujung kita dapat pemimpin yang nak bawa kita ke akhirat Allah. Yang tahu dah nak bawa ke akhirat Allah. Jadi kita pun bawa sama keluarga kita ni untuk sama untuk ke syurga Allah SWT. Jadi jangan rasa terlambat. Jangan dia di kalangan kita rasa
saya tak boleh dah, saya tak sempat dah, saya tak boleh dah sekali dah. Sebenarnya kita dah ada dah peluang yang Allah bagi pada kita, berkekalan dan istiqamah lah, yang telah dalam keadaan taat pada Allah, teruskan beristiqamah. Manakala orang yang baru nak istiqamah, nak belajar istiqamah ni, mari duduk mendengar majlis-majlis ilmu. Hidupkan masyarakat kita ni dengan kemeriahan beragama. Rasa suka. Seolah-olah kita hidup macam zaman para sahabat Ridwanullah alaihim ajma'in. Boleh hidup sesuatu suasana yang kita rasa damai hidup kita, tenang kita. Kenapa? Kerana kita hidup dengan agama Allah. Yang di atas dasar yang kita bentuk ni, biar masyarakat tanam dosa, pahala, syurga, neraka yang ada dalam jiwa mereka ni, menyebabkan kita tak pernah berputus asa dengan rahmat Allah. Akhirnya, seluruh, bukan Kuala Neruh je berjaya. InsyaAllah, Shah Alam berjaya. InsyaAllah, Bapak Lani. Negeri-negeri lain pun berjaya. Orang Islam pun mudah nampak jalan hidup dalam kehidupan mereka. Wallahualam. Alhamdulillah, kita selesai tiga pusingan dalam tak sedar sejam daripada kita berbicara. Kita pergi kepada sesi penggulungan. Penggulungan kepada Yang Berhormat Ustaz. Apakah nasihat yang Yang Berhormat nak sampaikan kepada orang Kuala Negeri, sama ada Pakatan Kuala Negeri ke Orang Luar Kuala Negeri ke, yang perlu dia buat tindakan segera esok kena buat dalam ludah ni, sama ada hanyi, sama ada kalau memang istiqamah, sama ada kalau memang duduk sedang berusaha untuk melaksanakan misi-misi Yang Berhormat tadi, apakah nasihat kena buat dah selalu esok atau kalau malam ni lalu dah kena buat? Silakan. Kalau kita nak ambil nasihat tu banyak dan Al-Quran dah kita habis nasihat tu. Tapi kalau kita nak ambil salah satunya ialah bagi Al-Quran Al-Quran berjayalah oleh kita yang berada Al-Falah orang yang berkhidmat Al-Ladhi melakukan di salat ini orang yang khusyuk dalam ini kita awal ya. Jadi Ustaz dah sebut hidup salat yang pertama ialah wa'al-wa'al-lazi na'u'alil-lazim, orang yang terhadap perkara melekirkan ilmu ulirat larak ni anak tu suatu benda yang tak beri manfaat hidup kita dah ni usia kita dah tak tahu kita dah nak mungkin hari ni kita mati, malam ni kita isu kita mati, tak pasti juga. Ada yang hidupnya setakat 40, ada yang 50, ada yang 60, tapi walaupun semua itu sekejap lagi. Maka bila dia tahu usaha kita dulu, dia tolak tidur lagi kecil, dia tak makan minum. Bagaimana kita nampak masa yang ada itu untuk membolehkan kita dapat syurga? Setelah memiliki. Kita kena rasa bahawa setiap detik berlalu yang tak dapat diisi dengan benda yang membolehkan dia dapat reward daripada Allah. Itu lah. Satu benda dia berubah sangat, tak dapat. Maksudnya macam orang negeri, tak ada tak masuk sen, tak masuk dulu. Negeri ada dua warna, tak masuk sen, dia tak masuk, tak ada orang beli banyak. Soalan beli, jadi rugi yang menunggu ke orang. Jadi kita nak hidup kita lah, supaya setiap kita. Maka saya sendiri selalu berkata. Saya tegur ke saya, buat kerja, buat kerja, buat kerja. Jangan kita lagi dengan masa kita. Ada masa buat program, buat sebanyak pun buat program. Kenapa? Kerana masa tak berhenti kita. Kalau sebagai ahli panggil, dia masa lima tahun, nak jalan. Tak boleh buat kerja, dia tak nak jalan. Kerja kita lah, setiap hari kita penting. Jika ada mana kita jadi apa tak? Ya, tak kena Allah mungkin tak ada lagi. Kalau kita hanya ambil sikap dekat dengan raya baru nak buat kerja untuk rakyat. Jadi berlakukan sebahagian pada wakil rakyat. Ini adalah salah guna pada pada tugasan yang Allah. Jadi saya semua mesti hidup dan ajak semua orang penasih diri saya beri ialah gunakan semaksima masa yang kita ada, gunakan semaksima tenaga jasa yang kita ada, gunakan semaksima duit yang kita ada, gunakan semaksima apa yang kita ada untuk kita boleh baik. Macam mana? Fikiran macam mana? Nak sedekah ke? Nak buat kontrak ke? Nak buat masjid ke? Buat surah ke? Ke dalam manusia ke? Buat kawalian kan? Masa tak ada duit, tak pun boleh berbudi walaupun tidak dengan harta. Itu yang teringat. Bantu orang, tolong orang. Ini orang COVID-19, banyak orang susah terbantu. Kalau tak orang teringat, dengan mulut, dengan nasihat. Kita ada Facebook, sangat sayang. Mereka ada Facebook tapi tidak berlaku dalam Facebook. Hanya tunjuk tinggal nasi. Hanya tunjuk
bidan lah. Tentu, kalau tak boleh suatu benda mahu pada orang, sepatutnya, okeylah di bidan lah. Cerita tentang apa yang tidak, ketika yang boleh beri mahu pada orang, tempat makan. Kesihatan dengan mereka. Maknanya, gunakan Facebook yang ada, gunakan Twitter yang ada, gunakan media sosial yang ada untuk boleh pahala. Hari ini, nasihat saya lah pada banyak orang. Banyak orang menggunakan Facebook untuk kenalan. Banyak orang menggunakan Twitter untuk kenalan. Sekarang, barangkali kita live, ada yang membuat kutukan, makian dah hamil. Tak ada masalah, sila. Dia beri pahala kepada kita. Ini saya ada kenalan Allah SWT. Ini saya sebut. Daripada RBA-RBA lah. Rebah-rebah. Saya berturut-turut. Yang tak kenal syurga dan kenalan. Yang buat kritikan yang tidak berhemah, yang tidak berakhlak. Semua itu Allah hitung. Dia cerita dalam buku amalan kita. Kita boleh delete hari ini, tapi kekal dalam lika Allah SWT. Dan kamu perlu minta maaf kepada setiap orang yang kamu kata, yang kamu maki, yang kamu hangut, yang kamu umpak. Kamu kena minta maaf. Adakah kamu bersedia untuk mati dalam keadaan belum diberi kemaafan oleh manusia? Kesyukuran Allah. Yang kita minta. Ini nasihat saya lah. Gunakan Facebook untuk kesyukuran. Jangan Facebook untuk kemurahan Allah. Gunakan Twitter untuk kesyukuran Allah. Bukan kemurahan Allah. Gunalah apa TikTok, 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 gunalah. Tapi untuk kesyukuran Allah SWT. Gunakan masa yang kita ada untuk kesyukuran Allah SWT. Allah SWT. Alhamdulillah tu nasihat yang berguna. Untuk dia kena buat tindakan segera kepada mereka yang menindak nasihat tadi. Jadi itu kepada Ustaz Razuki, soalan yang sama, apakah tindakan segera yang mesti buat untuk kedayaan? Saya kalau ditanya apa yang segera perlu dibuat untuk kejayaan, segerakan minta ampun pada Allah. Di kalangan kita, sebagaimana yang diminta oleh Allah, Allah sebut wasari'u ila maghfiratin min rabbikum wa jannatin arduha as-samawati wal-ardhu uiddat lil muttaqin. Bersegeralah kamu untuk kamu minta ampun dalam hidup kamu pada Allah. Kerana Allah telah sediakan syurga seluas di antara langit dan bumi. Uiddat lil muttaqin. Kerana Allah sediakan syurga ni untuk orang bertakwa pada Allah. Sebab apa saya sebut minta ampun ni untuk kamu? Kerana orang kita ni sombong. Termasuk saya lah. Saya ni pun di antara orang yang hidup dalam keadaan yang kita tak rasa kita ada dosa. Kita rasa kita ni hidup dalam keadaan tak ada dosa. Kita rasa begitu. Padahal kita ni, bila kita rasa kita tak ada dosa, kita sedang buat dosa dalam hidup kita begitu. Jadi Allah dia ajar, pada diri kita ni, kamu minta ampun pada Allah. Kenapa saya sebut minta ampun cepat-cepat dalam hidup kita ni? Kerana kita kena ingat dalam hidup kita ni, kita sedang dilanda wabak yang teruk sekarang. Wabak ni, yang berlaku ni bukannya Kementerian Kesihatan je kena buat pengumuman tiap-tiap hari. Bagi saya nampak ustaz-ustaz kena bagi tahu tiap-tiap hari minta ampun pada Allah. Minta ampun pada Allah. Kenapa dia? Yang kementerian tu jaga daripada COVID lah. Jaga COVID dan sebagainya. Tapi para ustaz, para alim ulama, para asatizah kena sebut, kita ni Allah sedang masih lagi marah pada kita. Sebab tu tak reda-reda lagi. Kenapa Allah marah dengan kita? Kerana dosa kita. Fakullan akhazna bizambi. Allah sebut macam tu kan. Semua yang berlaku tu kerana dosa-dosa kamu lah. Faminhum man arsalna alaihi hasiba. Ada di kalangan kami telah jatuhkan yang disebut dengan mujabah tu mati bergelimpangan di kalangan kamu sebelum daripada ni. Waminhum man akhazat ustaiha. Ada di kalangan kamu yang telah kami kena petir mati bergelimpangan di kalangan kamu. Wa minhum man qasafna bihil ard. Ada di kalangan kamu yang telah kami tenggelamkan dalam muka bumi. Kami tutup muka bumi tersebut. Di Padu, di Pitogo, di Balarua tu yang berlaku yang terakhir di kalangan kita ini. Wa minhum man aghraqna. Ada di kalangan kamu yang telah kami gelombangkan air dan kami matikan kamu dengan air yang besar tersebut. Lalu Allah sebut wa ma kana Allahu liyazlimakum. Allah tak buat khianat pada kamu. Tapi walakin kamu anfusahum yazim. Tapi kamu yang buat kianat pada diri kamu sendiri. Orang Kuala Neruh ni dekat dengan laut, dekat dengan tu. Jangan ingat. Walaupun begitu, kita ingat kerana laut je dah. Darat tu, di Pitobo tu Allah kisah. Di Balarua tu, hari yang keempat saya sampai dengan Allah Ya Rahman Ustaz Nur Azli Musa tu.
dengar lagi suara orang kat bawah tu, dalam tanah. Allah kisah tanah dalam kampung halaman. Sekejap dia tanya apa dia. Dia waktu mana tanya, kenapa di sini pak kena demikian, dengan Allah kisah tenggelam sedut dalam muka bumi sedalam 40 meter ke dalam muka bumi. Lepas tu Allah letupkan naik ke atas, mati habis orang kawasan tersebut. Di Petobor tu tenggelam lup, rumah dalam tanah. Azan maghrib dia tengah azan, Allah lup, rumah tu masuk, banglo tu masuk dalam tanah sedalam 10 meter ke dalam muka bumi. Tengah lagi nak naik ke atas tu, Allah mari air payah yang entah daripada mana, bukit, kawasan bukit tenggelam anak terus kawasan tersebut, di kawasan Petobor. Nak sebutnya besok tanah tu kering, tumbuh pokok-pokok jagung di atas tanah tu. Seolah-olah tak pernah orang hidup kawasan ni. Kuala Nerum ni sikit ya, kecil ya kawasan. Lebih besar lagi Petobor yang 7 km jarak ni. Nah, Allah Subhanahu Wa Taala jadikan demikian. Kan apa dia? Kan dia dosa. Dosa apa? Judi. Dosa apa dia? Di Balarwah tu saya tanya, dosa apa yang berlaku? Yang kamu buat? Dia kata, di sini pak biasa je jantan dengan jantan, betina dengan betina. Nak sebutnya geng-geng softlan dia panggil. Geng-geng lembut-lembut softlan kan, pelembut kain dia panggil. Nak sebutnya geng-geng LGBT. Geng-geng LGBT berapa ramai pak di kawasan ini? Ada 1,500 orang yang berdaftar. 1,500 orang yang berdaftar. Di Malaysia ni ada 32,000 orang yang berdaftar dalam Facebook. Nak sebutnya yang disebut tadi, geng-geng yang buat Facebook untuk kenyataan Allah, dia panggil dia. Nak gambarkan di kalangan kita, yang paling kena buat segera ialah minta ampun kepada Allah. Semua kena minta ampun kepada Allah. Allah dah tegur orang Malaysia kita ni, banyakkan teguran. Tsunami kena sebelum daripada kapal terbang hilang, tak jumpa-jumpa dah sampai hari. Nak sebutnya tegur, Allah tegur, tu pun tak belajar-belajar orang kita. Kenapa dia? Semua ni kan dosa. Jadi saya sebut, kalau yang segera kena buat, minta ampun kepada Allah. Yang kedua, fastabiqul khairat, belum buat benda yang Allah sebut dalam benda yang kamu kena segera, cepat-cepatlah buat benda yang baik. Kerana benda yang baik ni, innal hasanatu yuzhibun sayyi'at. Bila kamu buat benda yang baik, akan tenggelam benda yang buruk. Ha, ni cara demikian. Masuk dengan majlis-majlis ilmu, baca Quran. Saya harap supaya walaupun kita kena PKP ni, tapi kita cari media-media macam malam ni, media yang baik untuk kita sebarkan juga. Ataupun kita cari jalan untuk beribadah pada Allah. Jangan kita dah kena PKP, orang kita pun tak buat ibadah pada Allah. Pelik orang kita. Dia tak pergi ke masjid tu, dia suka. Pelik. Patutnya dia tak pergi masjid tu, pakat-pakat nangis lah kat rumah. Patut-patutnya demikian. Macam ada seorang pakcik di Kuala Lumpur kan. Bila dia, saya beritahu, bila dia tak boleh pergi masjid tu, dia pergi kat pagar masjid, dia goyang pintu pagar masjid. Dia menangis esak-esak. Ya Allah, dia sebut, kenapa kamu tutup pintu-pintu rumah kamu, ya Allah? Dia menangis. Ya Allah, dia kata, sampai bila kamu nak tutup ini? Sampai dia duduk hampir azan, dia menunggu macam duduk pintu pagar tu. Dia sebut pada Allah, dia sebut, ya Allah, walaupun kamu tutup pintu rumah kamu ini, jangan kamu tutup pintu rahmat kamu untuk kami, ya Allah. Pintu keampunan kamu untuk kami. Jadi, walaupun begitu, saya nak sebut, tambahkan kebaikan. Ha, kalau segerakan pada kita tambah kebaikan. Semua benda tadi untuk apa? Untuk tadi lah. Supaya bila kita mati, semua masuk syurga. Kita nak jadi begitu. Jangan kita ni mati, tiba-tiba masuk neraka. Tak ada peda langsung itu. Tak ada peda langsung itu. Hidup dalam keadaan yang rumah besar, kereta mewah, jawatan hebat, pengaruh ramai. Rasa kubur masuk neraka terus. Tak ada manfaat, dia panggil. Rugi dalam hidup kita demikian. Jadi, kalau ditanya kepada saya, apa yang perlu disegerakan pada tempoh ini? Dua benda. Minta ampun kepada Allah. Yang kedua, kembali kepada Allah sesegera mungkin. Wallahualam. Terima kasih. Masya Allah, alhamdulillah. Itu banyak tazkirah, nasihat, perkongsian ilmu yang telah dikemukakan oleh Al-Ali Panel kepada kita semua pada malam ini. Mudah-mudahan memberi manfaat yang berkekalan untuk kita sebagai peringatan kepada kita bersama. Jadi saya bagi pihak pengajur mengucapkan terima kasih kepada kedua-dua rekannya, Yang Berhormat Ustaz Khairuddin Ahmad Razali Al-Tahiri, dan juga yang berbahagia pada Ustaz Haji Ahmad Dazuki bin Abdul Rani, di atas perkongsian kita tadi.
Dan forum kita pada malam ini adalah sebagai penutup kepada Karnival Rakyat yang diadakan di Tun Seperangkati dalam kawasan Kuala Nerus dari 1 hingga 3 Oktober. Walau bagaimanapun, Karnival tersebut diarahkan untuk dibatalkan oleh Yang Berhormat Ustaz Dato' Karudi Amaran dari atas kiri atas prihatin kekhawatiran merebaknya COVID-19. InsyaAllah, walau bagaimanapun, kita mengucapkan juga terima kasih kepada semua yang terlibat menjayakan Karnival ini, sama ada para petugas dari Pusat Khidmat Parlimen Kuala Nerus, para pegawai kerajaan. Mudah-mudahan apa yang disumbangkan mendapat ganjaran pahala daripada Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Untuk itu, terima kasih sekali lagi kepada semua yang terlibat Karnival Rakyat 2020 Kuala Nerus. Sekian, marilah kita tutup dengan baca tasbih kifarah dan surah Al-Azhar. Sehingga jumpa lagi di dalam Facebook Live Ustaz Dato' Khairuddin Amaran Zulkifli di masa yang akan datang. Sekian, Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh.